Yuk teman-teman, kita belajar menggambar pemandangan yang sangat mudah. Pertama kita buat semak-semak, buat dedaunan, terus kita buat bunga-bungaan supaya pemandangannya bagus ya. Terus bunga-bungaannya yang banyak. Nah seperti ini teman-teman, bunganya juga ada daun-daunnya. Terus kita buat bunga-bungaan bentuknya bunga tulip ya, supaya diwarnainya mudah. Nah bentuknya seperti ini teman-teman, bunga tulipnya. Terus kita buat lagi semak-semaknya seperti bukit-bukitan ya, garis lengkung lagi. Terus kita buat pohon-pohonan. Pohon-pohonannya yang gampang sekali teman-teman, cuman garis lengkung terus kasih tengahnya garis lurus. Nah terus kita buat rumah. Nah rumahnya seperti ini teman-teman, supaya mudah untuk diwarnainya. Terus yang terakhir kita kasih semak-semak lagi dan dikasih awan, jadi pemandangannya seperti ini.